doing? What are you talking about? Hey, looking dimension fest and fuck! Jesus. I was just... Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat datang di channel Bioskop Playlist, di mana channel ini akan membahas mengenai alur cerita film dari berbagai genre. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung ke filmnya, guys. Awal kisah dimulai di mana si John baru bangun dari ngefly-nya semalam, guys. Dan di sana si John lagi bikin jamu dan juga memberi makan alien kupu-kupu dan juga menghibur elangnya di sana. Kemudian Shin berpindah ke kantor yang dimana Shimmer dan yang lainnya sedang rapat santuy di sana, guys. A year ago, Alan autopsies small insect-like winged creatures presumably. Mereka sedang membicarakan mengenai bagaimana alien kupu-kupu tersebut bisa masuk dan juga bisa mengendalikan manusia lewat otaknya. Di sana Shimmer menjelaskan bahwa alien tersebut bisa masuk melalui mulut, hidung, telinga, dan juga bool manusia, guys. They go through the butt? I think that's just so. Then we found the creatures in a handful of high-profile politicians and burrow through the brain where they then in control. Dan alien itu tidak hanya mengendalikan manusia saja, melainkan hewan juga, guys, terutama mamalia seperti monyet, simpanse, gorila dan juga sejenisnya. Dan para alien tersebut mengkonsumsi bubur sari buah yang diproduksi dari suatu pabrik tersembunyi di kota, guys, yang bernama pabrik Glam Thai. This was on the bulletin board. Creativity on the all the dead butterflies. Setelah rapat beres, mereka pun langsung OTW gaskeun ke pabrik tersebut untuk membasmi para alien dan juga membasmi stok makanan mereka di sana, guys. Man, he's always giving people nicknames. Yeah, thanks. Being a bully is just part of his personality. Yeah. My friend Vaney McVaynerstein said I was like a gypsy, but with dicks. Those graphics. Come on, I think maybe you're discounting. Dan kemudian Shin berpindah ke Shimmer yang sedang ngobrol santuy bersama kepala polisi di sana. Di situ mereka membicarakan proyek alien dan juga rencana untuk melemahkan pertahanan polisi dari dalam, guys. Dan kepala polisi tersebut siap untuk melindungi Shimmer and the gang di sana. Changed since then. Oh, you've come a far. These days, Mern, I'm barely ball peener. Please. Lama kemudian si John and the gang pun sampai di pabrik tersebut dan langsung prepare alat-alat untuk membantai para alien di sana, guys. Alright, that might be over. Di sana si John memakai helm X-ray untuk melihat alien yang ada di dalam otak secara langsung, guys. Dan benar saja, guys, si John langsung ngebantai orang-orang yang ada di sana dengan shotgun hingga rata, guys. Okay, how are you? What the fuck? X-ray vision. Dan para alien pun bermunculan dari otak orang-orang tersebut. Di sisi lain, si Blonde dan juga si Fitch masuk lewat pintu belakang, guys, dan mereka pun melihat proses makanan alien itu dibuat. This could be the distribution hub for the whole country. There's literally... Namun pada akhirnya mereka kanyahoan, guys, oleh para pegawai di sana, sehingga mereka pun auto diudag oleh para pegawai yang ada di sana, dan mereka pun berhasil bersembunyi di ruangan kontrol, guys. Namun di saat mereka lagi santuy nyumput di sana, tiba-tiba, iya, mereka pun diserang makhluk misterius dan si Echo pun kehilangan kontak mereka berdua di sana. I'm sort of
computer room. Whoa. Adebayo, anyone? Are you all right? Di sisi lain, si John melihat sekumpulan alien dan dia bermaksud untuk melemparkan bom di sana agar para alien tersebut auto rata di sana, guys. Dan yeah, alhasil para alien tersebut pun rata, guys. Namun rupanya masalah masih berlanjut, guys. Yang dimana di sana si John and the gangs diserang gorila jadi-jadian, yang dimana gorila tersebut juga alien, guys. Dan di saat si John akan dikill oleh gorila, ya datanglah si Economus yang langsung ngekill gorila tersebut dengan gergaji mesin hingga die, guys. Dan mereka semua akhirnya bahagia, guys, karena misi mereka kali ini berhasil. Dan mereka langsung otw gaskin ke markas untuk laporan di sana. Dan si Mern di sana menyuruh mereka semua untuk pulang dan menyelesaikan misi lainnya besok, guys. Ice food may be key to defeating them, but that can wait until tomorrow. It's done. Good. Singkat cerita, Shin berpindah ke rumah si John. Di sana, si John dan juga si Adebayo merayakan keberhasilan mereka sambil ngobrol-ngobrol santuy di sana, guys. It's gonna take a while. Guns and Roses. Grissom, it is gin, vermouth, vinegar, peppercorn. Dan tak lama kemudian si Adebayo pun balik lagi ke kantor karena dia malas untuk balik ke rumah, guys. Di sana si Adebayo menemukan helm X-ray si John yang ketinggalan dan dia pun langsung mencoba helm tersebut, guys. Why? Di sana si Adebayo kagum akan kehebatan helm tersebut. Namun pada saat si Adebayo melihat ke si Mern, dia pun terkejut, guys, karena di dalam kepala si Mern ada aliennya, anjir. Activate X-ray vision. Mern, this is crazy. You gotta check this. Dan si Adebayo pun auto ketar-ketir dan langsung gaskeun dari sana, guys. Namun karena badannya yang gempal, akhirnya dia pun tertangkap, guys. Dan film pun berlanjut, guys. Oke, guys, jangan lupa subscribe.